Maka kita hidup di hari ini nak cerita kata mudah-mudah kita orang mengaji hidup di dalam nikmat dan rahmat Tuhan. Hidup di dalam inayah Tuhan, jagae Tuhan. Sebab itulah kita di hari ini tak lepas daripada rahmat Tuhan kita ni. Karena rahmat Tuhan ni aku panggil luah. Rahmatuka wasi'ah. Rahmat engkau ya Allah begitu luah sekali. Seluruh dunia, seluruh alam akhirat. Semua duk guna nikmat rahmat Allah Ta'ala lah. Bahkan kita hidup di hari ini, setiap hari, tiap saat, tiap week nanti. Detik-detik saat. Tu nak ajak kata kita duduk dalam rahmat Allah Ta'ala. Kalau kita tidak ada rahmat Allah Ta'ala, kita siap. Habis celaka kita hidup di dunia noya tu. Segala bala, segala apa akan menipu kita habis. Mujulah Tuhan sana tubuhi nikmat dan rahmat kita. Ni yang kita boleh hidup, yang boleh ada di hari ni noya. Tak usah dia kata siapa dia lah lepas daripada rahmat Allah Ta'ala. Tuhan dia bui habis. Apa orang tak semaya pun dia bui juga. Orang tak semaya, orang tak sembah dia, dia bui belakang. Tapi si orang tak reti, dia tak terima kasih. Dia duduk berasa kata hak dia. Padahal Tuhan duduk pera dia. Duduk pera dia, duduk kera dia, tak turun bala lagi. Rahmat Allah Ta'ala. Tu tak semaya pun tak apa. Bukan tak apa, tak apa halal dah. Tak apa mana kata Tuhan tahu itu turun benda-benda yang azab di atas orang tu. Sabi orang ni suka buat jahat. Sebab tu manusia hamba Allah Ta'ala ni lalai dengan Allah Ta'ala banyak. Pasal apa? Pasal saat ni. Kerana Tuhan tak royak ya wirahmat. Tuhan dia tak ada royak ya wirahmat. Pagi tadi makan dah straight kenyang, boyang perut-perut. Tapi Tuhan tak royak gapo? Tuhan tak ada semaya. Tuhan tak ada buat amal ibadah apa. Sepatah pun tak ada terima kasih ke Tuhan duduk hari-hari. Tapi Tuhan tak apa, tak kata apa Tuhan. Duduklah, boleh duduk kak. Hak tu duduk jadi cokok. Tak ada khabar apa nak ayat kata. Tak ada kata duduk cari-cari mengaji, bekalai katik ke. Duduk lep malam ni tak ada buat gapo dah kita relax ni. Seminggu sekali pakat mari nyetok ha, dengar benda ugamu. Tak mikir. Tengok. Tapi Tuhan pun tak kata apa. Duduklah. Boleh duduk ke. Boleh makan. Setelah lagi teh roti cana pula. Nak ayat kata kita. Makan pula. Tapi tak khabar kata Tuhan duduk bui kita. Ini nak ayat manusia kita hidup di hari ini. Pesan ini. Sebab tu terima kasih ke Tuhan. Kena terima kasih semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Rabbi. Tuhan ku terima kasih. Ala kulli hal. Di atas tiap-tiap keadaan. Mana aku terima kasih tiap-tiap keadaan. Keadaan lagu mana pun aku terima kasih ya Allah. Hujan ko, kemarah ko, boh ko, tak ada kira. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Ini nak yata kita duk guna nikmat Allah Ta'ala banyak. Sebab tu syukur ni kena sokmo. Sebab tu ambo royak suruh sokmo, dah. Kau kata alhamdulillah tu alhamdulillah ni. Tapi jangan lupa syukur yang besarnya. Iaitu kita buat apa yang Tuhan suruh. Ni syukur besar. Apa kita buat yang Tuhan suruh? Yang ni kita gunakan yang Tuhan bui kita ni. We kena dengan dia suruh. We Tuhan, we gapo? Baju aku beli baru ni nak bobel. Tak ada yang Tuhan. Tu dia yang terlindung ni orang tak ngaji.
Dia tak nampak dengan mata kasar. Benda ni dia tak nampak dengan mata kasar, dia nampak dengan mata hati. Ini pemberian Allah Ta'ala kepada kita. Sabit di hari tu hai, nak turun balok, habis nyoganyang. Habis tak kena siapa dah, tak kena siapa dah. Ha tu Tuhan nak wi khabar tu. Gena wi Allah, berapa puluh taala batuk teh diribu marai. Allah habili ci berapa puluh buah rumah. Habis Tuhan nak wi bakat khabar tu gerak-gerak. Hei hei hei. Hei. Orang dengar jan tak ada nagi ketika. Hei. Allah muni buat gapo ati seminggu-seminggu sampai sebulan ni. Seminggu ada ke dak sekali dua kali. Hai dengar dah apa duk ngajar, apa duk dibitin nelo rumah. Ah tengoknya jawab. Kalau Tuhan dengar akhirat sok tak apa takut tenapa dia. Ah hanya wilping setia. Nak ngaji nak gapo kena mari nyetok dak petuk guru. Duduk dalam majlis. Ha, kerana hadis Nabi dia royak kata kita duduk dalam majlis ilmu. Majlis zikrullah. Tuhan turun rahmat kita. Tuhan turun keteningi di dalam hati kita. Dan Tuhan apung dosa kita. Hanya nak yapsa. Pak kita dah tahu hijau. Hijau ya dia. Oh, dah sabit dengan rugi kerja tak dah, ya, tak tukar dah. Ni yang panggil orang hidup untuk nak cari dunia semata-mata. Orang ni lah yang paling susah di akhirat esok. Bila dia pejam mata masuk ke dalam kubur esok, boleh nampak seko-seko, tahulah kerugian dia. Dia tahu dan dia sedar, dia khabar 100% kerugian ketika dia hidup di dunia. Hani tu ada ayat faulaika humul khasirun. Tuhan kata itu orang yang mana dia duk lalai dengan harta dan anak pinak dia. Tuhan ada ayat humul khasirun. Orang ni tergulung daripada gulungi orang yang rugi. Tuhan kata sendiri, rugi. Hani Tuhan ada royak dalam akhir-akhir surah Al-Munafiqun. Tuhan kata sendiri, ya ayyuhallazina amanu. Hei orang-orang beriman, hei orang Islam. Mu jangan duk cokoh nanti kiu matilah. Karena Tuhan kata la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hei orang beriman, mu jangan duk lok dirimu sabar mu tu lupa dengan Tuhan. Lalai dengan Tuhan. Gapo nama yang melalaikan kita? Tuhan royak dua kara yang melalaikan kita. Satu, amwalukum, oleh harta-harta kamu. Harta-harta kita tu melalaikan kita. Hani nak royak terkejo buat kita, tak ada nak belajar, tak ada nak mengaji, tak ada nak bekal. Duk tengok kok harta kita, duk banyak duit nak kayo. Boleh makan dah, tapi dia kacau lagi. Haa, tu nak ayak kita. Kalau duk kacau, kalau duk kacau, sabit wak amal katik, tak ada apa. Lah, tak salah kaya bila berjasa kepada agama. Kepada akhirat. Tapi duk kita. Nah, semata-mata, kerja cari kekayaan, keseningi, siapa tak ngaji, siapa tak belajar, siapa tak tahu agama, siapa tak semayebe. Ha ni cuk cuit. Cuk dah. Ha kerana Islam kita ni, agama Islam ni
Orang nak jadi ahli syurga kena ada 4 perkara. Sekurang-kurang kena ada 4 perkara hari-hari kena ada. Benda banyak lagi hak Tuhan dah royak, Nabi dah royak. Tapi hak kokonyo ialah 4 perkara. Hari nak royak. Beritahu kepada puak kita. Umat Islam, Melayu Islam, Melayu naro taning jala. Naro yak kata kita duduk hari-hari we adalah 4 perkara. Gapo tu 4 perkara? Yang pertama belajar. Ni belajar agama bukan belajar wak akak. Bukan belajar wak cendol. Bukan belajar wak tum yam. Belajar agama. Diberati, ditekeh, disuruh sangat-sangat kerja agama ni noyak tu. Bahkan dalam hadis Nabi, kata talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tututi ilmu itu sebagai wajib. Fardhatun fardu. Tekan ni fardu. Ala kulli muslimin wa muslimatin. Di atas orang jatah Islam, di atas orang puah Islam. Tutup di ilmu ni. Maksud tutup di ilmu sini, ilmu agama. Ilmu asasi. Dalam agama. Hak lain pun tu tak lari, tapi hak ni kena dulu. Mana tu ilmu tu? Satu, ilmu akidah. Ni ditutup di ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, asal agama. Tu nama usuluddin, usuluddin tu asal agama. Agama gapo nama asal dia? Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kena-kena Tuhan. Ha tu akidah. Betul akidah kita pegangi kita, itikad kita. Dengan Nabi, dengan Allah, dengan Rasul, dengan malaikat, dengan apa. Kena kejah, kemah. Ha, bila kita kemah tu lah orang panggil apa? Orang panggil iman. Berime. Berime kepada Allah, berime kepada Rasul, berime kepada malaikat. Ha, berime kepada hari akhirat. Berime. Ah, tu nak ayat berime. Ha tu berime nak ayat kata. Neh. Ha tu. Ha tu. Patu ilmu apa lagi? Ilmu fiqh. Kena ngaji ilmu fiqh. Pasal apa nak ngaji? Karena ia sangkut paut dengan ibadat kita. Tak betul sembahyang kita, melainkan kena belajar Quran. Apa hukum sembahyang? Mu sembahyang pasal mana nak wisah? Ha, mu poso pasal mana mu nak kena? Ha, mu ibadat haji lagu mana? Ha, tu kena ngaji ilmu fiqh. Lebih-lebih lagi perkara-perkara yang sangkut paut dengan najis. Dengan suci. Lagu mana kena najis, lagu mana nak cuci, lagu mana ni? Najis ni najis murul lazah ni, babi dengan anjing. Ha, kena mengaji. Oh, najih ni najih mutawasitah. Oh, thai ayah, thai lembu, thai orang. Lagu mana weh nak cara cuci? Oh, ni najih mukhaffafah. Iaitu air kecing budak sebelum siapa 2 tahun tak ada makan gapo lagi. Semata-mata duk menyusu di kopek mek ya. Lagu mana cara nak cuci dia bila dia kecing, bila dia apa? Ah, tu nak ayat lagu mana weh kecing dia, lagu mana weh nak cuci ke mana? Ah, kena ngaji. Lebih lagi bini kita mari bulan be tarah gapo be ni be? Ah, siaplah munya tanya akulah tak utuh ke mata imin ni. Ah, tidak. Ha, ni nak ayat ni. Ha, ni kewajipan ngaji nak ayat. Ha, tu nak ayat tu. Patu ngaji pula ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Bahasa kita ngaji sekolah ni akhlak. Pelajaran akhlak.
akhlak untuk nak beki diri, nak cuci diri. Kita wak-wak dah, tapi ada lagi lah hati tak cuci. Orang Islam kena cuci zahir dan batin. Tu nak ayat cara hidup ni. Ha, ngaji mula-mula ni. Orang Islam kena cuci zahir dan batin. Zahir nak cuci sabun kering. Ah, waktu yak bau musuh tak lukling. Perah. Tak mai bilah. Han jebak han tuah bidah. Ah, gosok daki. Bakar sabun. Sabun buat ni nukel. Ah, bis. Lidalai, ha lidalai ingat molek. Nak bersih ke mana? Kena ngaji dulu tasau. Tasawi ada takabur. Tasawi ada ujub. Tasawi ada sum'ah. Tasawi ada riak, riak. Banyaklah. Ni nak cuci ni. Kalau akhirat tak ikhlas, tak ada jalan juga. Oh, tak cuci lidalai, tak cuci semayah. Hmm, semayah nak nunjuk orang kata rajin, tak ada jalan juga. Jadi tak berhasil kita nak masuk akhirat esok, tak jadi bekal lah kita. Buat-buat dah supaya terkhijau, tak ada boleh gaji pun. Hari nak ayat tu kita. Khijau tapi tak ada boleh gaji. Nak boleh gaji kena tak ada ikhlas. Ada riyo dalam diri kita. Nampak orang mari mereka sebeh. La la illallah. La la illallah. Bawa orang gilpas dia tengok tak ada. Mata kau sebeh. Isak kau tahu. Nampak mari pula dah. Tak tengok kau tahu. Mereka sebeh. La. Nawi tunjuk atas orang-orang yang terajin dia. Tak ada jalan mung. Tak ada jalan. Tak ada jalan. Ha tu nak ayat tu. Ha tu jenis riyo. Jenis riyo. Oh riyo. Banyaklah. Ha tu ilmu tasawuf punya khijau. Masa Nabi tak ada nama ilmu tasawuf ke apa, tak ada. Tidak. Itu tak ada. Itu nak ayat kata. Ulama mari letak ilmu tasawuf. Tasawuf. Itu ngaji yang didikkan nak jadi bersih dalam diri. Bila kita buat kena dah semaya baca betul dah. Ikhlas dengan Allah Ta'ala dah. Tak ada dah riyo-riyo, tak ada sum'ah, ujuk, tak ada. Tak ada ke apa? Boleh? Boleh hasil selalu dah tanimi kita berhasil buah-buah. Tanimi kita baru hasil buah-buah. Mana terpakar dah mati esok je? Hidup bosan, kita takut pejam mata, tengoklah kubur esok, tak ada. Ada king saja isi, tak ada. Ada king saja isi, tak ada. Nak isi ambil mana? Muak kerana orang. Haning dah kena pisah ni. Ni didikkan kita orang Islam. Baru terpakar jadi jadi bekalai akhirat esok. Baru jadi bekalai. Kalau tak ada benda ni, tak ada jalan. Muak saja letih beri ya. Tengok kena proses ni. Haning nak tu belajar yang pertama. Lepas belajar dah, buat amal. Kena buat amal. Jangan dia belajar saja. Tahu belakang dia. Oh, dia orang tanya, Jawab pro. Buat tak? Tak. Bentar, ya lah. Jalan juga. Ya terbanyak. Banyak. Banyak. Tu. Yang ketiganya, ikhlas. Ni, tinggal boleh. Ngaji. Deh, belajar. Tututi ilmu. Nah, yang keduanya wa'amal, apa yang kita tahu. Mengikut yang kita tahu, mengaji. Sebab tu nak wa'amal dengan tiru-tiru tak boleh. Kita kena ada guru kita yang menjamin. Baca Quran ke, tayak ke, kunung ke. Kau dalam semaya ya. Tak usah kira lagi nak baca 30 juz tu. Nak baca Quran 30 juz tu. Nak yang awak guna dalam semaya ya. Wisah semaya kita. Kena betul, kena ada tu guru. Tu. Bo, kita dah ngaji, dah wa'amah dah. Kena ikhlas. Ikhlas ni benda camping. Gitu tak? Benda sangkan, benda penting sekali dalam amal ibadah kita. Kalau tak ada ikhlas, dia tak masuk isi.
Hera, kalau ibarat padi ngenyo lagu tulah. Nemo tai nyo kita komen belako babo wi. Putik-putik nyo dah, dah tak pocok nyo dah. Buah nyo dah tapi tak ada isi komen. Tidak ada ikhlas. Ha tu. Padi-padi dah redu dah susah beledi. Tapi lah cokai-cokai tak berenah, tak berenah, tak berak. Hapo tak ada ikhlas. Ha ni noya. Tak ada ikhlas habu angin. Tidak. Buat kerana dia tu, buat gening, buat gening. Sad. Tak bersadap ikhlas. Sebab tu ikhlas ni tangga nak masuk isi. Ikhlas ni tangga nak dapat pahala. Kalau awak tak ikhlas tak dapat pahala. Sedekahlah awak masjid 30 butir pun sore. Tapi tak ikhlas nak nunjuk kata kita kaya. Saja awak sejik duit mu habis peri-peri. Cuk. Ha, tu noya ikolah. Kerak sejik 1000. Nak waktu baik 1000 hitam kan dulu. Enggak dia mau 20 kok kita nak 1000 hitam. Bawa dia berhati tengok apa dia tu kata ni. Ha. Ha, nak ik. Nak kena amur. Tak ada jalan. Baik makan min kuah 1000 tu. Kenyi boleh berak. Ha, ni noya kena jaga. Ni kena jaga noya atau kita ni. Kena jaga boleh. Kerana ikhlas ni tangga nak boleh pahala. Kalau tak ada ikhlas, tak sebenarnya kecil. Tak ada labu, tak ada kamrai. Tak berhasil yang kita buat tu. Kalau tanah timun pun tak tubik buah, gila pohon saja. Tidak. Kalau jagung pun tak tubik buah, tak tubik. Tak tubik ketiak je tak tubik. Ha, ni ayat kata. Ha, ikhlas. Tiga. Ia kepaknya bertaubat. Bertaubat, bertaubat. Ni, pak karo ni kita kena ada hidup, kena hidup hari-hari ni. Kena hidup hari, taubat, taubat. Bapa kena taubat, bapa weh. Kerana kita nak luk daki-daki kita ada-ada. Haa, kita tidak? Nak luk. Paloh kita dah ngaji dah. Paloh kita dah buat amal dah. Paloh kita dah ikhlas dah. Tapi nak buat, nak buat. Soalnya kata, wak masuk paloh, wak tubik dosa. Pada kita. Ha ni pak karo ni mesti ni. Ha kita dah buat amal dah. Buat amal, buat amal, buat amal. Hak ni cenah tu betem. Tem, tem. Lama-lama kau tak ada, kau tak ada, kau tak ada. Hak ni kau banyak, kau banyak, kau banyak. Ha ni noya tu. Ni hidup kita dalam dunia ni kada. Nak hidup sini hari-hari ni. Sekurang-kurang kita boleh ngaji juga seminggu sekali. Boleh nyetok dengan tok guru. Boleh nyetok dengan orang mengajar. Ha, dia mau tanya dah weh. Kawan ada sekali seminggu ke lah. Gino, tak ada kelinak tarak. Ha, mu boleh makan nafas sikit lagi. Meroyak lah ke tuhai, tak ada tuhai weh nak semaya kerana kelinak. Alah terah. Kau tuhai dengar kok. Ha, tu. Gino kalau boleh kata gitu, kerana Tuhan buat kita supaya beribadat. Bukan suruh makan rangoh dak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuhan kata aku tak jadikan jin dan manusia dua gulung di alam dunia ni illa liya'budun, malaikat supaya mereka itu beribadat kepadaku. Ni Tuhan buat ni. Ha, kita dak. Tu hewak suruh ibadat. Kita dak, kita tu hewak kita kerja, tinggal ibadat. Ni salah kita jalan ni kita. Oh, tu hewak kita dekat cari duit lah. Bulan puasa ni tak terawih. La ilaha illallah. Kena jual. Orang bengorik bawa katuk payung nak kelik. Mana terawih biar mana? Jual pukul 11 lagi tu baik. Dah hamba lalak. Pakli buka poso rebed. Rebed dah tak kereta lagi payu. Allahu akbar, Allahu akbar. Rebed ngorik dah weh. Heh, weh buka poso. Dia beli wah mulung dah. Siap dah. Puak, puak, puak,
puak-puak. Ambil kabak letak. Ambil payung ketak siap dah. Puak-puak ambil air kok. Baru nak kelih orang bag. Cari duit, cari duit. Bagali sesak sepengah Somalia dah bagali tak leh makan. Hani nak ya tak orang kita. Supaya tak ada duit nak makan dah. Gadah dengan ibadah. Ni hok nyata ni amal royak ni hok nyata. Sedekah Ramadan tu hewi ni amat apa panggil syahrul ibadah. Ramadan syahrul ibadah. Ramadan bulan ibadah. Setahun tu hewi semula untuk prosesikan pahala-pahala kita. Tengok katikmu ada banyak mana pahala. Tengok katikmu ada dosa banyak mana bulan Ramadan. Ukar. Tuhan buka. Untuk kita bertaubat. Malam tu malam adanya dalam bulan tu semalam mei bulan. Iaitu malam Lailatul Qadar. Dan bulan tu no ya Tuhan gandakan pahala tengok. Nak ui orang saksung pahala di bulan tu. Kita dah. Tak ada pada apa. Cara kau. Subik dekat weh. Sukalah. Lek malam. Belum nak tidur. Bila duit. Bila duit. Boleh nak ada orang mengatakan ini. Eh nampak. Hari ni panas ramai sikit. Okey deh. Oh hari ni panah ni. Habis teramah tu. Laku sikit deh. Oh laku sikit hari ni. Eh kita kena tambah besok. Bangku tiga. Ku tiga bang dah. Gak makan bangun nak semayat tahajud dah. Kukunyo. Nak gula. Ah ni no ya ni. Bangun kukunyo sia lada menumuk-menumuk kakah gula nak jual esok. La ilaha illallah menghidup. Ha ni no ya. Jadi tak ada mikir tetap belajar langsung. Ha ni no ya kehidupan kita. Sebab tu Tuhan ada royak sining dia kata kanu. Dalam ayat ni. Ayat yang pertama dalam suratul Kahfi ayat 40 ni Tuhan kata kanu. Tuhan kata, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan anak bini itu ialah perhiasan hidup dunia saja. Priyase yo konglin. Eh, tidak priyase yo. Benda jangok-jangok. Dok cari nak wis seni hati kuamsu. Kena, rumah besar kita. Kebun, oi, kebun dia tadi makan juta. Oh, tak ada banyak ni kata kata dia mana nak 14 juta. Waktu topek mana mari tahu dia tahu 7 juta. Aku tahu hidup seluruh situ lah. Oh, sedap dia. Ini harta. Harta kekayaan. Ini ayat dia. Nah. Walbanun dan anak pinak kita, anak cucu kita. Dua ni juga nak ayat tu meralikkan kita. Dari surah Al-Munafikun saat ni. Mu jangan dolok lah dirimu sampai mu lalai dengan Allah Ta'ala. Sebab harta mu dan anak-anakmu. Ayat ni pun dimakia juga dia ayat. Harta dan anak ni perhiasan saja. Benda maka bukan hak taking. Kalau mengguna kena, maka kena lah. Kalau muduk galik dengan benda ni, tak kecelaka lah lagi ke datang. Ha ni no ya. Ha, ada setengah orang tak boleh mengaji payah anak. Ada setengah orang tak boleh mengaji payah cucu. Dulu duk beranak demo, demo besar belakang dah, belin belaki belakang, hatta cucu kita beli pula. Jadi kita tak ada celah, dak tua nak mampu dia apa. Dia kata kena weh, tak ada, tak ada. Kena, hatta klik barisak pula dua orang tu, buah lah. Cucu pula. Jadi dulu kita nak pergi belajar, tak boleh nak tinggal lah, anak kecil. Lepas sore-sore, lepas sore. Duduk dengan kain laping dia. Nak ngaji ke nak? Buat tua ni, dia kata boleh ngaji dah lah. Oh, muka anak-anak besar belakang dah. Hak sore tu karacekan. Hak nung bunyi kata jadi toke po tahu. Sedap-sedap belakang dah. Lah, anak demonya tak klik kita pula dah.
Mek tolong perak mek dah bulan ni mek. Aku nak mengaji mek. Allah mek kita tak ada mek lu dia ni buah ke mek. Hang mah ada kelatak lek aku. Okey mana bau ni mati? Mati seorang bau ni jaga cucu. La ilaha illallah anak mari tak mari tak cucu dengan dia. Dia jaga. Mati tu. Balik pening kepala ke gena tak tahu. Kau jatuh telaga buruk ke gena tak tahu. Ha, hani na ya Tuhan dah royak. Ni hak Tuhan dah royak kita, hak Tuhan dah royak kita. Ni benda yang jadi sesat di akhirat esok. Hari ni bila bila kita dengar orang nasihat kita, kita rasa sedih. Kita rasa sakit hati. Orang tengah ngaji je lah, jangan duk cokor, duk tunggu kiu mati. Eh, mana tak ni dekat dengan aku. Learning, tak ada. Learning, learning. Dia mau mati di kubur tu kodoh tu, mu tahulah. Tu nak rakyat kata. Kerana Nabi kata, ad-dinun nasihah. Ugamo itu nasihat. Ugamo itu nasihat. Tu Nabi kata sendiri. Mana orang kita tak boleh luar dengan nasihat. Hagenok kena nasihat orang nasihat. Kerana perlu kepada kesedaran. Perlu kepada kesedaran. Hagenok perlu kesedaran. Kerana manusia dia suka lupa. Insan-insan mana lupa. Lupa. Mudah terlupa. Allah dia kata baru ninggal dia rajin lah. Sejik. Wasabeh dek tangi tu gak weh hitam tu gak tak letak-letak. Kecik dengan orang pergi wasabeh lagi. Orang tegur pun tak weh salah nak ya tu tu. Ngatik rajin. Hagena. Ha demi teruk aku ni. Dia kata nak gi dah. Pas ni sebab wak segar tak ada nampak dah. Dia kata kan tak ada nampak dah. Segar. Tadi baru ni dekat nak mati dah. Dekat-dekat kena baca Yasin dah. Tu nak ayat kita. Allahu Akbar. Tidak Tuhan tak katalah dalam Quran. Alhaakumuttakasur. Alhaakumuttakasur. Melalaikan kamu itu kerana duk banyak harta hipune. Tuhan kata sendiri, at-takasur mana duk hipung harta kekayaan. Tu al-hakum melalaikan kamu itu. Wa'wimu lala sana itu kerana duk gaduh nak hipung harta kekayaan. Marah yang boleh labur 4,000 hari ni, dua tahun ni pun hari ni. Tak ada pada lah, bukan lain tak ada pada dah. Tak ada pada dah. Dia pun mari di rumah buat kecek star. Allah, rugi sungguh kawan. Sejak berapa dah kawan? Demo tak tahu. Allah, turaki kawan. Murih orang bagi nombor. Noya tadi. Tu. Orang ni Tuhan kata, bila nak khabar ni? Hidup lalai ni, bila nak khabar? Tuhan royak siap dah. Tuhan royak siap-siap dalam Al-Quran dah. Tuhan kata, bila nak khabar, nak sedar bila? Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Khabar tak khabar. Bila orang bawa munggi kamu kubur. Tu maqabir mana makbarah. Kubur. Ni tu yang ayat dah. Orang ni lalai, 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 lalai. Bila nak khabar ni? Sehingga kamu ziarahi lubang kubur. Jadi bila orang usung di kamu kubur baru mutu ayyallah. Baru celek mata luah. Baru nampak habis orang duk ngepek tekah mu duk segar dulu, duk dilihili dulu. Tidak tak khabar. Duk berasa kena, kena, kena. Ni nak ayat ni. Sampai tu orang dah tahu butin ni dia tak boleh duduk. Kerahlah setara mana pun. Kerana mu nak lawai tu, saya tak boleh.
Mulawe tu imi tak apa. Mulawe tu nebe tak apa. Mulawe tu kmeni pun tak apa. Mulawe pok mung lagi tak apa. Tapi mulawe tu hemu tak lupa. Gembah di melekat situ hacun. Tu no yak terkita. Ini kesedaran umat di akhir zaman. Yang perlu kita ha bui kesedaran untuk ingat sama-sama. Di hari ni orang ngepek kita, nasihat kita, kita berasa nak marah. Kita berasa rangkang. Kita berasa serabut. Ikut ku laku. Nanti tengoklah ikut ku ni. Ikut ku ni nanti tengok. Lama mana nak ikut ku? Hak ni dah minta Tuhan nak klik pulak ke balik hilir semula. Bila orang kamu di dalam kelubah kubur tuk khadar. Minta Tuhan suruh hatta klik, hatta klik, hatta klik. Pasal apa hatta klik tu? Ikut ku lah. Haa, butir ikut ku ni, noyak tu ni. Dia tahu dah lah. Dia tahu dah, kerana kita duduk dalam dunia ni, ambo demo support. Tak pernah orang wak-wak nyanyi kita. Pernah dah orang dia mari tepak kita, gocoh kita, katok kita dengan kayu-kayu. Dah, dah. Tak pernah sakit kulit. Kita duduk ni tak pernah sakit kulit. Tak pernah seksa. Bila masuklah kubur esok, kena napa tu nak-naki. Sutih yang pada dah kena banyak ni. Sutih yang pada dah. Mungnaya dah. Ya Allah, waktu baik laku, ya Allah. Rabbana akhrijna na'mal salihah. Eh Tuhan kami, waktu baiklah kami daripada kubur ni, ya Allah. Hatta klik kami ngelih-lih semula, ya Allah. Na'mal salihah, kami nak buat amal soleh dah. Ini kata-kata rayuan ahli kubur. Tuhan ada cerita dalam Al-Quran dia. Tuhan ada cerita dalam Al-Quran dia, orang dalam kubur bila susah, dia minta Tuhan suruh hatta klik. Ha ni no ya. Teka dia hidup tak ikut ku. Dia gaduh apa dengan aku. Lah ada. Ikut mung dah ni. Hari ni tak cabut gigi lagi mung. Makan napa dah. Adalah. Tak sedar. Tak sedar. Honing lah sengah riwayat kata kita orang bila ya usung. Usung mayat kita-kita tak bira kubur mula-mula siapa. Mula-mula siapa tu. Mayat tu tak bira kubur lagi. Kita buat turun lagi. Situ roh kita winjan kita duduk sekali tu. Duduk sekali dengan orang dia tani tu. Dengar suara di bawah min winjan kita. Kubur tu kecek dengan kita. Dia tonrap kita. Ahlan wa sahlan. Selamat datang mak lihli. Mak lihli, selamat datang mak. Lama dah aku duk tunggu mu mak. Hari ni baru mu sapa mak de, kubur kata. Mak geno nampak dia tak ada kecek mano ni mak, geno. Baru ni kau duk lihli kecek banyak mak. Mulut mu cidik mak ni, geno senyak ni, tak senyak kena mampu dah. Ha ni no ayat kata kita. Ni no ayat terdengar suara kubur. Kita mati dah. Ha tu. Mak tahu kedok sini mak ni. Tepat sunyi mak ni. Kubur dia royak. Keruh kita. Mak sini tepat sunyi mak ni. Ini tepat kesunyian mak. Tak ada siapa dia mak. Mak sorai ni. Paling kiri, paling kanan, belakang, dapet, atas, bawah. Tak ada mak. Mak sorai ya. Kubur dia royak kita. Tikok orang nak tanya kita. Ha tu nak jatuh. Mak sining ni mak tepat sesal mak. Tepat kesesalan. Ha tepat kesesalan. Ha sining tepat sesal ni mak. Geno mak. Tak kata gapo ni mak. Dulu orang ada nasihat teka duduk lih-lih gitu geno mak tak dengar mak. Hari ni mak boleh tahulah apa ambo nak buat ni. Aku dah buat kemung boleh tengok setelah lagi mak. Ni nak ya kubur dengar suara di kubur dah.
tanah kubur tu kecek dengan kita. We tahu dah. Kita dah ketada. Habis dah lah ikut ku tu habis dah. Hak bunyi kedebek tu habis dah. Haa, haning ayat ni. Ni lah pasal ugamo ni ya kena nasihat. Ugamo ni kena nasihat. Kalau luar dengan nasihat, siap lalu dah. Bakal turun parik lalu dah. Kerana gapo boleh turun parik? Kerana kita reti manusia ni tu be'ak tu yang buat dah dalam kera'ya tu. Kalla innal insana layatugha arra'ahu istaghna. Tu dah suratul alaq. Tu yang kata. Kalla innal insana layatugha. Sebenarnya manusia itu perangai dia melampau. Tidak melampau, telajak. Kenkit. Ini tu yang rakyat siap-siap dah manusia ni. Telajak. Cuba tengok rakyat telajak eh. Oh tak boleh kata gapo tak boleh. Paling marah. Paling marah kita ada. Paling marah kita dan kita royak ke gapo tengok. Oh nak yang jangir ke debel tengok. Ha. Sedak dia. Cuba nak hidup dah dunia sampai beribu tahun dah. Ha ni, abang ni melampau. Tuhan kata melampau. Ha, layak tu. Melampau, kita panggil melampau. Berdo'ah. Ha, tengok berdo'ah. Tengok berdo'ah sampai tangan mana. Oh, tak reti, tak reti, tak reti. Kau jahat tu, tak reti lah. Hati hitam semua lah. Tak kira royak ke apa, tak jadi, tak dengar, tak pakar. Dia berkawah dia, wakrah dia tu. Oh, dia mahu kata, tak luk sungguh. Hati wak dengan kapur lah. Ayat. Ayat. Bapa tu boleh manusia ni yang melampau. Itu yang kata. Ar-ra'ahu istaghna. Bahawa dia tengok diri dia sudah pun kaya dah. Itu yang ayat. Hari tu be'a orang kaya tak hirah ni. Tak boleh kata gapo buku ni dah ni. Ar-ra'ahu istaghna. Bahawa dia tilik ke diri dia sudah pun dia mencukupi segala-gala. Kekayaan mempunyai harta benda. Tak perlu aku perlu. Tak perlu aku tu pemeng. Lepas kita kira royak dia. Alah, duk tak ada demo lah. Tak ada dekat dengan kawal lah. Tu ya. Ni nak ayat tu manusia. Sampai tak khabar, tak khabar. Ya melampau. Ya supah gandung lah. Habis tu ayat tu dia makan napa tu nak nakir tahu lah. Haa tu nak ayat mudah-mudah. Pas benda ni duduk dekat mati kita ya. Kalau mati malam ni, tika orang tanik kita boleh tahu selalu dah. Bukan nanti nanti syurga dengan aku dah. Hak nu berjuta tahun lagi siapa kedok lagi kita. Lama lagi di lepas pada mati ni. Lepas pada mati ni nak ayat kata siapa lah dah. Hak kita duk kerah. Pas malikil maut 70 kali dah duk mari rumah kita. Sari-sari 24 je jisipsi comong. Supon dengan 7-11. Malikil maut mari tengok kita terbang terbang sayap syung tengok 70 kali la ilaha illallah 24 je 70 jugi jugi bagi ha ni 70 ni dibagi jadi 24 tubik berapa minit sekali gihan tengok masa tu tu nak ayat tu. Ha, ataupun jisipsi syomong gihanu jadi 70 kali 70 suan tu tubik berapa minit sekali tu malikil maut mari tengok kita ambo demo support tiap-tiap orang ni tu semas, ni selama kita duduk ni mari dah ni tapi tak apa dulu sejai cuba duduk kedai kopi ada waktu tengok dia bunyi dia nak kedai kopi semayang ngorek tak lagi kokok 5 batas dah.
bisa tu. Habis temunglah, temung. Ha ni, 70 kali ingat molek lah. Supaya duduk tak, apa, apa ni duduk tak kabar ni, siding dah. Ha, kita lah ni supaya duduk jalan tak siding. Jijak bila tak takih dia, cep, lalu dah. Jeruk, selalu dah kita, jeruk dah. Hak tu lah derbah dalam jamek. Dia berkata kena weh, semalam rebah lah jamek. Haa, tu ke? Haa, lepas tu? Haa, gege semalam. Kau pergi tengok pucat putih. Pucat putih lah. Bini dia heret dengan anak dia dulu lah jamek. Duk mandi kau duk berok, tahu dia berkata. Tu pergi tengok semalam pucat putih lah. Dia mula kibah susu ajam mucat lah. Ilalah. Nampak segar dah, nampak merah kita tu. Tapi kak, itu lah. Tak berasa gapo dah dan ni. Nampak renyok dah, dragu dah renyok dah. Babunya kata kemarin lagi sejik. Dia tanya orang ngajar tak sejik. Oh, ajak kat anak ya. Gendong buat ke sejik. Tengok, baru nak pergi sejik. Awak teruk dah. Ni orang kita ni. Ni rapat pagar ni. Nak pergi lagu mana ke sejik. Fatihah Al-Aliyu yang semua dah. Nak baca Fatihah. Dia orang tak boleh semayar kat dia. Kena. Piyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Loh, kacik nak semayar dah lah. Alah, belum pada tu tak segi. Tak gi. Ha, baru nak gi. Nak gi kena siapa digu dah. Siapa digu dah. Hanin dah ayat terkadai kita. Ni titik kesedaran dia pertama untuk umat Islam. Ha, umat Islam dah hari ni. Oh, ni penting sekali. We ada lah jiwa. Ni hamba royak ni sebelum siapa lah. Nah, kita ada cara agama dah. Duk mengajar, duk mengaji, duk apa ni? Duk bimel lagi. Takut gi jemerik di sana, takut tak selamat kita. Takut tak selamat. Kerana nak selamat di sana ni payah. Sebab amu kata di pak karuh nak jaga tadi ni. Tu nak yang nak selamat. Ha, kalau tak ada sedekah-sedekah jariah. Tak ada amalan-amalan harian kita nak ambil mana. Pasal perjalanan kita ni jauh. Kena guna bekalan tu banyak sekali. Orang pergi Mekah sebulan lebih-lebih 40 hari. Dua butir beg. Dua biji beg besar bawa belakang. Bekalan nak makan sana. Nak klik pula. Hak ninggi tak klik. Cuba tengok. Padah ke dak 10 guni. Ha ni noyak. Ada bimel ke tak ada guni sabuk. Ada keng saja, ada guni saja isi tak ada. Kenapa tak ada ikhlas? Duk hari-hari duk rio ya. Gapo-gapo nak menunjuk ke orang. Tak ada. Mish batakaroh. Macam-macamlah. Sabik boleh tengoklah di akhirat esok. Di akhirat esok boleh tengok. Sebab tu di antara Nabi teriak. Nabi menangis satu hari. Bila ditanya oleh Muaz bin Jabal. Allah, Nabi teriak. Basuh janggut-janggut, basuh kain-kain. Tu. Hatta betalat siyabahu. Sehingga basuh kain dia. Tu noyak tu Nabi kita. Bila Muaz bin Jabal tanya satu ayat pada Nabi, suruh Nabi tafsir. Suruh Nabi royak kuamai dia. Apa maksud ya Rasulullah ayat ni? Dia baca wi Nabi dengar. Fa iza nufikha fis-sur yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Tu dia tanya tu. Yaumayum fakhu fis-suri fatatuna afwaja. Makna dianya pada satu hari
Bila malaikat Israfil tiup sangkala yang ketiga, manusia bakik di padang mahsyar, berjalan berderu-deru di padang mahsyar untuk nak cari Nabi dan Rasul, nak minta syafaat. Nabi bila tanya lagu tu teriak kam, Allah, dia teritah bagi dah. Yang ni manusia bakik di padang mahsyar esok. Tu yauma yunfakhu fis-sur, pada hari ditiup sangkala. Malaikat Israfil tiup sangkala sepuang dengan sunnah. Sepuang dengan tanduk, Nabi kata. Fataktu na afwaja, manusia akan bakik daripada kubur tubik lubang kubur berjalan. Afwaja berpuak-puak berderu-deru beramai-ramai. Jadi jamaatan jamaatan jamaatan. Ha, Nabi bila dengar lagu ni teriak, teriak, teriak. Nabi kata, ya Muaz, sa'altani amrun azim, mu tanya aku ni kerja ni besar, Muaz. Benda besar mu tanya aku ni, Muaz. Teriak belak-belak. Nabi teriak belak-belak. Tak ada nak teriak dah. Nabi kata, tuh syaru ummati ala senatai asyara sinfan. Umatku di pada masa esok dibakit 12 peseng. 12 bag. Apa tu? Bakik ada duk ngakak. Ngakak, ngakak. Panah saat tu duk ngakak. Tak boleh diri. Ada duk ngesok. Ada duk heret perut. Ada duk nonenyo, jalan nonenyo, pala tu bawah kaki naik atas. Ni no yang kata di pada masa esok. Tu Nabi. Nabi apa? Nabi, Nabi dia royak ke Mu'az bin Jabal. Itulah Nabi tengok. Nabi tengok, Nabi royak ke Mu'az bin Jabal. 12 peseng umatku di pada masa esok. Teriak. Ha, ni nak ya. Sampai tu datang dunia ni boleh buat lah lah lah. Lepas Nabi kata, 12 ni apa Nabi kata? Sebelah tu Nabi kata, wa masiruhum ilan nar. Perjalanan mereka tu di pada masa esok menuju ke neraka. 12 beg, 12 beg ni so yang lepas ke syurga. Sebelah lagi tak ke neraka. Kau ni kita dah bimbang kita ni. Ni dah bimbang hari ni. Ni dah bimbang hari ni. Ni. Ha, kalau kata setengah-setengah pun pasal hingga sikit. Tak. Dalam 12 ni so yang hadap ke syurga, Nabi kata. Wa masiruhum ilal jannah. So yang. Sebelah lagi Nabi kata hadap ke neraka belaka. Ada belaka Nabi royak mula-mula sekali orang menyakit tijire. Orang menyakit tijire. Tu mula-mula Nabi kata. Ha tu. Tu syadu ummati, Nabi kata. Maktu'atil yadaini warrijlain. Iaitu dua tangi kudung, dua kaki kudung. Tak ada kaki. Kau mati leh-leh itu, kita ni kubur tu kodoh, ada belakang. Ada belakang kaki dah. Tangis dah, orang ngusung pak orang lagi perak. Ya, berderu kita kubur. Kita tengok belakang lah, kau hari tani dia tu di kubur tu. Ada belakang, bakit esok tak ada. Tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada orang ni tak ada. Pelik. Maka daripada masa esok, dia guling tem. Tem, tem, tem. Guling lah apa timung Cina tu biduk dah. Kau panjang tu. Guling tung, 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 tung. Ha, dengar suara di atas. Fayunadal munadi. Maka menyerulah orang yang menyeru. Dengar suara. Suara apa tu? Suara cicing. Semua 12 tu suara cicing dah berlaku. Dia kata kena haulail ladzina yu'zunal jiran. Dengar suara di atas. Orang hak kudung sana itu sebab dia duduk tak dunia dulu, duduk leh-leh dulu, yang menyakiti jiran. Tu kesalahan dia dengar. Duduk menyakiti jiran, 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 jiran. Hai, kita ni kau ngaji jiran tanah pecah. Balah belaka. Ngaji reh. Jangan nak manis ngaji reh. Balah. Hatu sebelah balik kanan tu rumah kita tu lah. Hatu buku serati.
Hak rumah duk dapet tu tak baik kucing. Hak duk leh jatuh tu leh belakang tu kambing. Hak duk leh kiri ni wah deria. Lah baloh bilicing. Ah, bagi tu siap dah. Sabi ingat mulai kena jaga jiran. Jangan we terasa hati kita. Kita kena jaga. Dia pun kena jaga kita. Dia hak jiran. Bukan kita seorang kena jaga kita. Nak jaga kita tu sewi dosa. Tu sewi dosa. Kita tu sewi dosa. Kita jaga. Kita selamat. Tapi kalau dia, dia tak jaga, dia tak selamat. Sabi tu kena ngaji belaka. Mung jaga aku, aku jaga mung. Karena jireh sesama jireh. Kita jireh dia, dia jireh kita. Apa? Allahu Akbar. Masih jago. Nak jago. Lah ni musim diriye, musim diriye. Nemo ada wari di kosok kiring. Kau klik lah batang mah 7-8 butir. Tak dalek. Umum kau belaga layar yo. Dia ni kat malam-malam bangun kucing ni kat sakit hidung lah. Wah deria kita. Wah, 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 wah masuk hidung. Peter Lek Aliyo gitu lah. Tak lah demo. Oh, batam maha wali bahu lagu ni. Masuk kita cekoh kena hatta katik ke dia. We padai dengan dia duk telek Aliyo banyak malam dah duk perih. Baru lepas kita jaga jiran. Kata lagu tu kita menyakiti dia. Kita makan sore tak bagi dengan dia. Dia dah telah aliyu Allah sakit hatinya dia. Kita dah cekoh perah. Bunyi buf. Kita tahu kulit buf. Dia pun tengok, tengok dia ni lah. Aduh. Tengok pasar dia besar pala lutut. Dia tak lu besar dia ulah dulu. Kita dah gomong sama kita dah bunyi erblek agak. Ngos tak mengat. Kalau Mekah sikit jadi Allah. Dia ada lembek sikit dah dia cakap. Oh suti tu kita ke belah tu dah. Ya, tak ada dia ada telat dia kau ingat deh kudung 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 kudung. Kudung orang ada makan deria tu kudung. Musdak ke deria tapi mu kudung akhirat esok. Membakit di kubur esok kudung. Karena mu menyakiti jiran. Ha ni nak ya. Tu benda bahu payah sekali lah. Wah nakor ko. Wah sepedak ko. Nah, nak ya tu jenis bahu. Ya siapa? Gula pun sepuh juga. Sabi orang tua kita gitu suka helok dah. Mula orang tua gitu eh. Ha, tok nyi kita kapa dulu kaya nyaya pun. Allah rumah ni. Allah rumah ni suruh anak wagi, suruh cucu wagi. Waktu tu dah yang ngaji. Hari ni kita tak ada dah sifat tu. Ada tu kau boleh puasa tu ada lah. Buat habis puasa habis pakai cendol. Gitu. Habis lalu dah. Tak gitu kita nak jatuh. Cuba kita pesak tengok. Ni keadaan kita hidup. Ya kena halau semua. Karena nak jaga hati dia tu. Tu nak jatuh besar. Karena hadis lain Nabi kata orang yang menyakiti jiran neraka. Tak bau syurga. Maksudnya neraka tak bau syurga. Ya dua tu ya dah. Ya tak ada tanah orang celah-celah syurga neraka tu nak nusuk tu tak ada. Tu nak yak. Neraka. Haning nak yak tu. Bahawa orang ada kambing tak nak becek. Ada kambing lepas. Kepas lepas. Allah makan lah weh. Tak boleh terbuka sikit pagak. Duduk. Habis licin dah anak bunga beli hak jai kemarin 400. Baru nak tobek bunga dia kata molek. Bunga ambil mana tahu cium mai cium rai kok nung bakali. Molek bunga dia. Allah. Sebut dera Brazil dah nampak tengok. Apa pukul 2 bangun kucing bunyi 2 kali. Duduk. Bagi sok tengok rating dah. Tadi kambing. Ingat tuai kambing kudung. Ikut mung lah. Guna kudung lah. Lepas ke lah. Lepas ke.
Allahu Akbar. Apatah kambing dia makan barang-barang larang go mutur eh? No ya tu habi tuai kambing ingat molek tuai kambing we. Gi wahji 40 kali pun neraka. Kudung, kudung, kudung. Duk di pada masa ni, kudung. Akhir kali terjun lain raka. Ha, tu nak ayat. Ha, ni nak ayat tu. Orang ada kucing pun, dia aku juga. Kucing ni, ingat lah kucing. Kucing jatah lebih-lebih lagi. Oh, kucing jatah yang berair lah. Nyotai ke singa dia mula. Habis licing. Allah, dia ayuh hitam. Allah ada salah bubutis. Kata-kata sedap. Makan sekatai. Dia kata nak perangat. Nak sedap sikit. Daging lembut molek. Apa bunyi gelegong pukul dua. Dia tengok bunyi cirek. Kuah tu baik dah lah. Tu pun dia parut dengan lesung dah. Habis tinggal kepala dah. Ingat tuai kucing deh. Tuai kucing. Kudung tuai kucing. Ha ni no ya. Ha sebab tu no ya tu kita di hari ni kena jaga habis jaga. Kena jaga habis jaga no ya. Ning orang kita ni jadi ahli syurga Allah Taala. Bukan mudah. Sebab tu no ya kata. No ya kata kita umat Islam ni Islam dah. Kena cari bekalan-bekalan ni banyak. Nak boleh jadi ahli syurga ni. Orang siap kata laising layang. Bukan tu semai esok, poso, so boleh tu surga. Tak. Banyak lagi kita. Banyak kena tengok. Sambil dalam ayat mana Amur dah baca. Tu yang kata. Ya ayyuhallazina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Hei orang-orang berimeh. Tuhan panggil kita hei orang berimej. Hei, buat berimej tu. Tuhan panggil kita. No yang tercomel Tuhan ni. Irka'u wasjudu. Rokoklah kamu dan sujudlah kamu. Wa'budu rabbakum. Sembahlah Tuhanmu. Maksud ayat ni suruh kita semayah. Hei orang berimej jangan tinggal semayah lah. Jaga semayang molek. Semayang cukup molek. Semayang betul. Nak jadi bekal lah akhir esok. Cukup ke semayang saja? Tak. Waf'alul khair. Tu saya kata pula hujung ayat tu. Ayat tu lah. Waf'alul khair la'allakum tuflihun. Waf'alul khair. Hendak buatlah kebaikan. Tuhan suruh sepas semaya kena buat kebaikan lagi. Hari ni ayat tu laising layang. Kena mengatik, kena berzikir, baca Quran, jangan balas dengan orang, dengan jiran, kena jaga. Ah, tu kena mengaji, kena gapo, kena bertobat. Tu. Bukan nak mada dengan semaya saja dah. La'allakum tuflihun. Harap-harap mudah-mudahan kamu dapat kejayaan. Dapat kejayaan. Dapat jaya. Apa jaya? Syurga lah. Tuhan jaya. Allahu Akbar. Tengok deh. Islam ajar kita tak. Allah comel. Dan kita ngaji lagu ni kita nampak. Kesepernoan Islam. Keindahan Islam. Comelnya agama Islam. Pada Nabi Muhammad bawa pun. Ya tu. Nabi Muhammad bawa tak ada dah. Tuhan kata huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Aku utuskan rasul saat ini ke alam dunia ni hey Muhammad. Huwallazi arsala rasulahu. Tuhanlah yang mengutuskan rasulnya iaitu Nabi Muhammad. Bil huda wa dinil haq, rasul ni bawa hidayah. Rasul ni orang tunjuk ajar kita. Tunjuk ajar jalan baik kita. Tu hidayah.
wa dinil haq, dan Rasulullah bawa agama yang sebenar. Agama sebenar, agama sebenar. Bapa tu boleh Nabi dia bawa Tuhan utuh Rasulullah tu liyuzhirahu ala dini kullih, kerana Tuhan nak mengatasi segala agama hak pelong-pelong yang ada di dunia. Faham tak? Nak mengatasi, nak perap. Tuhan wak mari Islam ni nak perap agama pelong. Tu ala dini kullih, di atas keliek agama, walau karihal musyrikun, walau orang musyrikun saat itu nak royak kata marah beci sekali pun. Tu walau kariha, walau dibenci. Al musyrikun, orang musyrikun. Tu ayat noyak tu yang kita. Ha, hani panggil rasul tu yang akik bagi rasul ini. Ha, sabit Nabi kata al Islam ya'lu wa la yu'la alai. Agama Islam ni tinggi, tidak ada agama lebih tinggi pada agama Islam. Islam ni kemoncok, kemoncok, kemoncok. Ha ni noyak. Haning kesedaran kita. Ini titik kesedaran kita dah hari ni kena pakai mikir belako. Ni ambo tolong royak, tolong bayar, tolong ulaskan kehidupan kita hari ni perkara-perkara yang melalaikan kita. Waktu kita nak heret kita pergi ke neraka. Kita patut sedar derah-derah. Karena umur kita tinggal tak banyak dah. Hak banyak kita khianat banyak dah jamin muda, dah lebih. Hari ni ada serai dua lagi tanih lah hak. Pun kayu yang berharga. Buah hak maha-maha. Karena kita delok wirai banyak dah nak ayak tu. Hani nak ayak sebab tu kena cepat-cepat. Ni cepat-cepat, jangan buat main-main kita. Degi tak klik dah. Kalau tak gistah, ya mati dalam 8 bulan kau tunggu. Patut klik pula. Baklik tu jangan ada dulu berkali. Tak apa kalau aku tu. Ni dah degi kau sekat lah. Tak klik sampai bila-bila dah. Tak ada dah. Tak klik naro dah. Naro tak ada dah sikit lagi. Naro tak ada. Naro tak ada. Lih-lih tak ada. Kapung baru tak ada. Kapung lama pun tak ada. Kapung takut kau, kapung berani kau tak ada belaka. Tu noyak kata. Ha ni noyak dah gi dah. Dari usung girak-girak gi lah. Sebab tu hari orang usung mayak kita tubik kau layak hatak. Hari nak gi semayak-mayak di sejid. Hari tu kita bebas sungguh dah. Amla ciwit kerang sutai. Amla ciwit kerang sutai dah. Bye-bye dah lah kita panggil. Haa, bukan see you tomorrow dah dah lah. Haa, tu nak ayat tu. Haa, nung, sergoy son. Haa, tu nak ayat tu. Nah, nah, nak tengok sergoy tu. Tak ada dah, tak ada dah, tak ada dah. Ni nak ayat tu, bye-bye dah. Minta maaf belakang dah. Nak pergi dah, kawan nak pergi dah. Wih, orang kapung, nak pergi dah, nak pergi dah. Sampai kalau kita dengar suara roh kita kecek, winjan kita kecek hari itu. Teriak habis orang susah kapung. Teriak habis leceng. Itu nak ayat tu. Belah tak belah, dia nak amla dengan rumah dia dah. Dia nak amla dengan bini dia. Kalau tu lelaki mati. Kalau tu lelaki mati. Kalau bini mati, nak amla dengan abang dia, dengan tu lelaki dia dah. Nak amla dengan anak-anak, nak amla dengan kereta-kereta dia, dengan rumah dia. Tak ada dah duit dah lebih buat amla dah. Makailah aku ada emak, aku tak boleh makai dah. Ambil lah anak-anak, bagi-bagilah yang hidup balas. Makai yang aku tinggal tu. Kalau boleh dengar, rayu-rayu-rayu-rayu. No, ya tu. Dah, winjan, hari orang mati ni tak ada dah. Dia tak segi tu lah, dia tak segi, tak segi. Dia kasih kepada keluarga dia. Dia kasih ke rumah dia. Tapi terpaksa kena pergi. Ni ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kena kembali kepada Allah. Karena kita ni hak Allah. Dia panggil kita dah tu. Cik, orang hak gitu tu dia panggil dah. Dia kata kena weh, dia tu tak ada dah. Mana sahih demo hak apik tu lah. Kena, tu dia panggil gitu dah. Oh tu ya, kita reti dah tu dia panggil tu. Mana mati dah. Mati dah, mati dah, mati dah. Haa, tu pengajian kita malam ni. Wallahu a'lam. Ah,
Mari tengok kitab kita sikit deh. Kita bubuh kitab dah baru ni. Tak ada boleh gerak lagi kitab kita ni. Kitab ni panggil khulasatut tauhid. Panggil kesimpulan ilmu akidah. Kitab ni yang dikarang oleh Haji Abdul Rahman bin Muhammad Kubai Pasi Jereh. Kubai Pasi Jarang Taning. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Jadi aku ngaji ni dengan nama Allah. Bukan nama tu Imi tu Khotik tu Biladak. Aku ngaji ni kerana nama Allah. Yang ni kerana Allah. Allah mana? Ar-Rahman. Tuhan yang bersifat dengan boroh. Ar-Rahman mana? Pemurah. Bahasa kapung mana? Boroh. Tu pemurah. Tuhan ni ada sifat di dia, satu sifat nama Ar-Rahman. Bahasa Melayu kata panggil pemurah. Apa pemurah? Dia wi belaka kepada siapa-siapa pun. Hani rahmat tu hen ayat. Ya wi belaka. Siye hak semua tokong lagi boleh makan belaka. Tidak mampu lama dah kalau Tuhan tak ada rahmat. Ha tu ayat tu. Kita benar hidup semayang be. Hak tak semayang be, tak sembah dia ni. Apa dah hidup waktu tu? Bahkan buat tu kaya pada kita. Karena bersifat dengan rahman Tuhan. Ya wi belaka. Lagi pula ar-rahim. Lagi pula Tuhan ni bersifat dengan kasih saya. Kasihan belas. Kasih saya. Tidak kasih saya. Maka ni orang siang tak masuk. Masuk kita ya. Karena Tuhan tak kasih saya orang bukan Islam. Sebab tu orang Islam Tuhan boleh syurga. Kapi yang boleh neraka itu saya. Ya tu. Jadi kita dua-dua sifat ni boleh kedua. Ar-Rahman pun masuk. Ar-Rahim pun masuk. Orang bukan Islam boleh Ar-Rahman saja, Ar-Rahim tak boleh. Hani ayat tu he. Alhamdulillahillazi dalla bi wujudihi. Segala puji bagi Allah. Puji-puji sani tu sebut baik itu. Klik ke Tuhan belaka. Kita puji sama kita. Tuhan puji kita, kita puji Tuhan. Tu ayat tu. Nah, kita puji sama kita. Tuhan puji kita, kita puji Tuhan. Tuhan puji diri dia sendiri. Klik dia belaka kerana hak dia belaka. Tu. Alhamdulillah allazi dalla bi wujudihi. Tuhan. Tuhan yang menunjuk dengan adanya, ada Tuhan. Jami'ul makhluqati. Ulis kelian. Ialah sekalian makhluk-makhluk. Tu. Ulis sekalian makhluk-makhluknya. Wassalatu wassalam ala sayyidinal mab'uthi bil mu'jizati. Mitaklah selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad. Yang dibakikan dengan mu'jizat-mu'jizat. Kita selawat ke salam ke Nabi kita. Apa selawat salam? Minta rahmat. Minta selamat, minta rahmat kepada Nabi kita. Kita diminta. Tu kita ada selawat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu selawat. Tu kita ada minta rahmat ke tu Nabi tu. Tu wassalamu dan salam sejahtera. Jadi kita ni duk minta selamat ke Nabi. Sabik selawat ni besar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Inna Allah, sesungguhnya Allah. Wa malaikatahu dan malaikatnya, malaikat Allah. Yusalluna ala nabi. Berselawat kepada Nabi. Tuhan ada ayat tak aku selawat ke Nabi mu. Hei umat Islam. Hei umat Muhammad. Aku selawat. Malaikat aku pun selawat.
Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang beriman umat Nabi Muhammad, sallu alaihi wasallimu taslima, selawat gatik ke atas Nabi mung tu. Tuhan royak sendiri suruh kita selawat gatik. Aku lagi selawat ke Nabi mung. Malaikat aku lagi selawat ke Nabi Muhammad. Bapa mu tak selawat. Ha ni kita Tuhan murih tak selawat ke Nabi. Ha ni nak masuk mulai molok dah ni. Ha tu perut boyang suruhlah. Al jannatu wa na'i tabi. Lagu la sehati lah. Ha ni bukan gitu. Kita tak molok tak molok pun kena selawat semua. Ambo 100 hari wajib. Bahaya subuh sudah wirid habis 100 prok 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 dah. Tu noyak. Kau banyak kau molek segar tubuh sehat tubuh. Ini kekuatan power selawat kepada Nabi. Allahu akbar. Dia tak selawat meyak. Sakit urat. Bahaya ketik tunga dah. Bagi kita selawat bahasa sedap, pecah peluh, kita tengok. Ni keberkatan selawat Nabi. Nabi kata siapa dia ingat kaku, selawatlah kaku. Selawat. Ha-ha, tu nak ayat tu. Maka Tuhan bakitkan Nabi Muhammad ni dengan mukjizat. Jadi Tuhan wi mukjizat. Apa mukjizat Nabi? Oh, banyak. Nanti kita royak sekali mukjizat Nabi ni. Apa nama hati? Benda hak pelik berlaku tah Nabi. Itu mukjizat. Orang nak tiru tak boleh. Banyak. Pertama mampu mari kecek dengan Nabi. Pertama mampu. Nabi suruh mari. Tu panjang cerita nak ayat tu. Siapa dia tu? Sayyidina tu pengulu kami tu. Muhammadinil Mubashiri wal Munziri. Nabi Muhammad. Yang menyukuh Mubashir yang menyukuh. Jadi ia royak berita baik kita. Siapa dia dia royak berita baik kita? Nabi Muhammad. Berita baik apa nama? Perayu jadi Rakyat Menteri? Tak, bukan berita tu. Berita akhirat esok. Apa berita suka, berita gembira? Siapa dia royak berita gembira kita? Nabi Muhammad. Hatu Mubashir. Berita ke apa? Orang buat amal masuk syurga. Dah buat orang Islam, dah rajin buat amal pula. Serbosai. Jangan, metang huang nah. Kau sawan nenon. Pia royak Rasulullah. Ni tu hebakik dia royak berita baik kita. Tu. Wal Munziri dan Nabi Muhammad juga. Ialah orang yang beroyak berita buruk kita. Berita tak molek. Apa? Neraka. Dan mung tak buat pahala. Dan mung duk joli. Tak khabar apa ingat. Dia neraka. Pihak royak kita. Kita tahu saat ini sebab Nabi Muhammad lah. Tuhan bakit Nabi Muhammad royak kita. Berita baik pun dia royak. Berita tak baik pun dia royak. Tu. Yang royak tu. Lil makhlukati. Bagi sekalian makhluk. Nabi kita lah royak tu royak. Royak ke jin, royak ke manusia, royak ke orang kafir, royak ke orang Islam. Tu royak habis dah. Sampai dalam ayat bila Tuhan royak, bila Tuhan duk cerita ke apa? Tuhan duk cerita tentang neraka. Neraka ni tempat azab, neraka ni ada api. Neraka ni tempat seso. Neraka ni tempat coraman. Bawa Tuhan royak habis neraka dah Tuhan terkena. U'iddat lil kafirin. Neraka ni aku duk cedek ke orang kafir. Ni neraka Tuhan duk cedek ke orang kafir. Bila Tuhan duk royak syurga. Dalam syurga, keindahan syurga. Kecantikan syurga. Kemewahan syurga. Kebagusan syurga. Tuhan kata kena. U'iddat lil muttaqin. Aku duk cedek bagi orang takwa. Pio royak tu Nabi Muhammad royak kita. Engkau Tuhan royak dalam Quran dah.
Allahu akbar. Ni agama Islam ayat tu. Wa ala alihi wa sahbihi wal al-amilina bil a'mali salihat. Dan juga mintalah selawat dan salam ke atas ahli keluarga Nabi, anak beranak Nabi. Anak beranak Nabi. Wa sahbihi dan sahabat-sahabat Nabi, ramai sahabat Nabi. Ah, orang hak dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam Islam. Tu sahabat Nabi. Tidak. Orang semasa dengan Nabi dan jumpa dengan Nabi, masuk Islam dengan Nabi, mati dalam Islam, tu sahabat Nabi. Tu sahabat Nabi nak ayat. Ha tu. Mana selawat dan salat mintaklah ke atas ahli keluarga Nabi, kata minta selamat atas ahli keluarga Nabi. Anak bini Nabi nak ayat tu. Dan natu Nabi, cucu Nabi, Hasan Husain lagi banyak lagi, anak Fatimah. 45 orang nak ayat tu. Al-amilin, mana ahli keluarga Nabi yang beramal bil a'mali salihat, dengan segala amalan-amalan yang baik yang soleh. Ni kita minta selawat salam di atas Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi. Ha tu deh, habis itu. Segala puji-puji itu bagi Allah yang menunjukkan dengan adanya ada Allah oleh sekalian makhluk-makhluk. Ha, segala puji bagi Allah iaitu Tuhan. Ha tu. Yang menunjuk kata ada Tuhan tu sekalian makhluk. Ni sekalian makhluk ni. Langit, bumi, bukit, laut, sungai, ikan, lembu, kambing, hayam, manusia. Benda ni lah menunjuk kata Tuhan tu ada. Sekalian makhluk ni. Ha tu. Dan rahmat dan selat dan sat dan selamat. Dan rahmat dan selamat itu ada kedua-duanya. Jadi mintaklah turun di atas pengulu kita yang dibakitkan dia kan pengulu kita dengan segala mukjizat-mukjizat. Ya ialah Nabi Muhammad yang menyukai yang royak berita baik dan yang menakuti dan royak berita buruk kita, berita azab bagi sekalian makhluk-makhluk. Dialah royak kita semua. Tu. Dan di atas keluarganya, keluarga Nabi dan segala sahabatnya, sahabat Nabi yang beramal sekalian. Puak ni rajin wa amal puak dia dengan segala amalan-amalan yang soleh. Ah tu. Ah tu habislah. Kat tu wallahu a'lam. Kita akan sambung pula wa ba'du. Sikit sekali deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alayna bisu'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah zahiran wa batina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.